Asli, Shot Escape ID nggak nyangka loh, di suatu kota kecil di Jawa Timur ternyata ada tempat wisata sekeren ini. Yuk, mari jalan-jalan virtual bersama Shot Escape ID. Happy watching! Assalamualaikum Escapers, apa kabarnya? Senang sekali Shot Escape ID kembali hadir menyapa Escapers semua. Kali ini, Shot Escape ID masih muter-muter di daerah Jawa Timur, tepatnya di suatu kota bernama Bojonegoro. Sebuah kota kecil di Jawa Timur yang sudah sangat berkembang pesat. Kalau dari Surabaya itu kisaran 2,5 jam perjalanan darat ya. Kalau dihitung kilometernya, ya kurang lebih 110 km jaraknya dari kota Surabaya. Nah, kebetulan Shot Escape ID lagi ada di Bojonegoro nih Escapers. Dan gak nyangka loh, ada tempat wisata cantik bernama GoFun. Ya, bentuknya kayak taman bermain gitu. Penasaran kayak apa? Cus, kita langsung masuk aja ya. Kebetulan Shot Escape ID kesini pas malam hari. Jadi GoFun itu terletak di Jalan Veteran nomor 20 Bojonegoro, Jawa Timur. Kalau hari Senin sampai Jumat, buka pukul 4 sore sampai 10 malam. Dan kalau hari Sabtu dan Minggu, buka pukul 2 siang sampai 10 malam. Setelah parkir mobil, mari kita masuk. Parkiran GoFun ini sangat-sangat luas ya. So Escapers tenang aja, pasti deh bakalan dapat parkir kalau kesini. Ini dia pintu masuk GoFun. Kita beli tiket dulu ya Escapers. Tiket masuk hanya Rp20.000, tapi itu bukan tiket terusan ya. Kalau tiket terusan Rp70.000. Nah, buat Escapers yang pengen naik semua wahana, bisa ambil yang terusan ya. Ini pintu masuk ke dalam ya, mirip-mirip mall gitu. Di sini Escapers bisa sekalian shopping loh. Jadi konsepnya tuh memang dibikin senyaman mungkin. Selain sebagai area wahana permainan, juga ada area shopping dan area kulineran. Mantap jiwa kan Escapers? Nggak kalah kan kota Bojonegoro dibanding kota-kota besar lainnya? Yuk kita masuk ke area permainan. Gelang tiket harus dipakai di pergelangan tangan ya Escapers. Tara, kayak gini loh taman bermain GoFun. Yah, mirip-mirip Dufan Mini sih. Permainannya cukup banyak juga kok. Walau nggak terlalu ekstrim, tapi cukup menghibur anak-anak dan dewasa. Ada roller coaster mini. Ada wahana jelajah dunia. Terus ada bumper car. Nah, buat Escapers yang suka serem-serem, ada wahana rumah Dracula. Kemudian buat Escapers yang suka berpetualang, ada wahana hutan fantasi. Untuk wahana lainnya, ada perahu ayun dan masih banyak lagi. Pokoknya asli banyak banget Escapers. Cobain loh kesini kalau Escapers ke daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk wahana rumah Dracula dan wahana hutan fantasi, pengunjung tidak boleh membawa HP ketika masuk ke dalamnya. Kemudian untuk wahana jelajah dunia, nah asik nih, ini area foto-foto. Yuk kita cobain. Nah, di wahana jelajah dunia ini, kita diajak menjelajah dunia. Mulai dari Jepang, Meksiko, Korea, India, Tiongkok, dan masih banyak lagi. Escapers bakalan puas banget loh foto-foto di sini. Mantap jiwa kan Escapers? Nah, ini adalah aneka foto Shot Escape ID waktu ke wahana jelajah dunia. Banyak banget spot-spot kece yang kayaknya sayang banget buat dilewatkan. Semua sudut itu serba Instagramable dan didesain semirip mungkin dengan negara aslinya. Keren ya Escapers? Ini ceritanya lagi di Tiongkok Escapers. Ada patung sumonya. Ini patung sumo imut loh mukanya Escapers. Capek deh kakak. Nah, ini landscape negeri Tiongkok. Escapers benar-benar dimanjakan dengan aneka dekorasi Tiongkok yang cantik. Kayaknya Shot Escape ID bakalan mampir lagi deh ke GoFun kalau lagi ke Bojonegoro.
lanjut ke India. Masuk ke negeri kuci-kuci hotai ini langsung disambut dengan tulisan Bollywood Street. Nah, mana nih escapers penggemar film Bollywood? Ada dekor Taj Mahal juga loh. Yuk lanjut ke Chinatown. Langsung deh disambut patung Jet Li dan Kung Fu Panda serta teman-temannya. Hayo, siapa nih escapers yang belum tahu film animasi terkenal berjudul Kung Fu Panda? Cukup gempor juga sih menjelajahi wahana jelajah dunia ini karena asli lumayan banget luasnya escapers. Beneran ini wahana seru abis loh escapers, terutama buat escapers yang doyan foto-foto. Puas menjelajah dunia, ternyata di GoFun ini lagi ada lomba fashion show loh escapers. Model-model cantik memperagakan aneka busana tradisional Indonesia yang sudah dimodifikasi, bikin acara Shot Escape ID jalan-jalan ke GoFun ini jadi makin semarak dan berkesan. Nah, intinya si escapers, kemanapun kaki kita melangkah, pasti deh selalu ada tempat unik untuk dijelajahi. So, jangan pernah bosan menjelajah Indonesia, karena selain aneka kekayaan alam yang mengagumkan, Indonesia juga memiliki banyak tempat wisata-wisata yang keren loh. Demikian jalan-jalan kita kali ini ke GoFun, sebuah tempat wisata di sebuah kota kecil di daerah Jawa Timur yang sudah berkembang pesat, yaitu Bojonegoro. Nantikan terus petualangan-petualangan Shot Escape ID menjelajah tempat-tempat lainnya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar selalu update pas Shot Escape ID upload video baru. Thank you for watching, Escapers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.